Kok double ininya? Tuh. Review unboxing ini namanya sini kak namanya ini unboxing kita mau unboxing sepatu kakak Chris ya, ini namanya Strive ya cak, LeBron James. Hah? Oh, mana sih? Oh nih, oke okay. Nih namanya ini nih LeBron 20 UNEP apa UNEP uninterrupted. Ah, gitulah. Ini size-nya 9,5. Kalau ceweknya di 41 sama ya. Cowok juga 41 ya, Cak ya. Oh, 43 nih. Oh iya nih, euronya 43. Ini di sini box-nya keren banget sih ini. Ada finishingnya atau ada silver gitu, Strive LeBron for greatness, Cleveland Miami Los Angeles. Jadi dia ini pertamanya dia di Cleveland 2003 sampai 2010, di Miami itu 2010 sampai 14. Hah, terus Cleveland lagi cah, Cleveland lagi 14 sampai 18, dan di Los Angeles 2018 sampai sekarang. Ini import by Nike Indonesia. Ini bolong-bolong gini nih. Ini kayaknya emang buat cewek kali ya, warnanya pink ya, Cak. Tuh, ini logo LeBron-nya gede banget di sini. Terus di sini ada swoosh. Kemarin bimbang antara mau beli ini atau satu lagi siapa? Tetap Giannis, cuman yang dipilih yang ini. Ini harganya dari harga berapa? Harganya dari harga berapa nih? Dari 3 juta, jadi diskon lagi, jadi berapa? Oke, jadi dari 3,2 juta di diskon di 2,5, belinya di mana? Di Senayan City, Planet Sport, Planet Senayan City. Ini karena udah muter-muter di Hoops, nggak ada yang pas ininya, size-nya, terus di banyak toko nggak ada. Nih, sekarang kita mau lihat dalamnya nih. Ini tuh, tapi ini pink semua loh. Box-nya pink semua. Kelihatan emang sepatu mahal ini. Ini nabungnya bertahun-tahun. Jadi ini lumayan harganya nih, guys. Ini bukannya gimana sih? Bisa sampai ujung ya? Hah? Enggak sampai mentok ya? Nah, ini ada plastiknya. Hah? Enggak berani ah, ngutang apa aja. Nah, ini tuh. Ih. Nih lihat ASMR nih. Kita kan ASMR ya. Subscribe ya. Kok double ininya? Ih, keren banget coy. Ah, oh iya nih. Kalau buat tahu legitnya dicium. Bau sepatu. Kita cek ya. Di sini bawahnya ada tulisan apa? Speak ya. Speak yang kiri truth. Jadi bicara tentang kebenaran. Ini dapat mengganjal sepatunya nih, logonya LeBron. Singa. Terus di sininya nih, ini ke-20 ya, Cah. Jadi ini kebanyakan nih. Jahitan-jahitannya ada tanda 20 di sini, uninterrupted gitu, uninterrupted.
Ini double swoosh, yang satunya jahitan, yang satunya kayak plastik. Warnanya tapi kayak yellowing gini aja ya. Hah? Warnanya kayak putih tapi yellowing gitu, kayak sepatu lama. Cuman ini emang modelnya memang agak kuning gading gitu. Nah ini detailnya nih. Ini apa nih tulisannya? Ini da ah apa sih? Uninterrupted ini ya. Ini uninterrupted nih kayaknya. Uninterrupted. Terus ini logonya, kayaknya mukanya LeBron. Nah, terus di sini secara detailnya di sini ada tulisan, tulisannya enggak kebaca. Design and engineer to the exact special of the generation. Nah, gitu. Ini dapat talinya. Talinya yang bawaannya yang putih ini. Yang dapatnya cadangannya hitam. Terus lidahnya, ini dia bisa copot enggak, Cak? Lidahnya bisa copot enggak? Takut. Nah, di bawahnya ini. Tuh. Ini dia bawahnya kayak ada apa sih? Kayak laut gitu ya. Kayak ocean gitu, Cek. Iya. Oh iya benar nih, ini uninterrupted, terus logonya mukanya si mukanya LeBron, kayak logonya si Kobe gitu loh, Kobe zaman dulu itu kan logonya begini nih. Terus di sini tanda tangannya LeBron sudah pasti, sama logonya Double X 20. Ininya kayak unfinished gitu. Samping lidahnya nih nggak dijahit gitu. Ini, nah, lihat nih, ini ada, kelihatan nggak ya? Size-nya 43. Keren nih buat basket, enak banget. Katanya belum pernah dipakai. Subscribe. Coba kita masukin lagi. Ya, ini yang ini speak. Kita lihat yang bawahnya satu lagi. Truth. Tadi yang kanan speak, yang kiri truth. Jadi speak truth. Nah, ini logonya LeBron juga. Jadi logonya LeBron tuh banyak. Ada yang begini. Ada yang singa. Ada yang LB gini nih. Iya, yeah, ini jadi bawahnya ini kayak sweat. Yang ini sweat nih, Mi. Ini sweat. Ini kayak denim gitu, kayak bahan rajutan. Goni gitu ya. Tapi ini keren nih, warna biru ini. So, jadi logonya ada beda-beda nih. Yang di sini logonya macan si LeBron. Nah, di sini beda lagi nih di dalamnya. Nah, tuh ada tulisan, if you have a story to tell, scream it from the rooftop. Kayak judul lagu ya, lirik lagu ya. Jangan lupa subscribe ya. Nah, sekarang cek dulu. Bentar. Oh, ini tuh emang nggak ngelem gitu ya? Oh, jadi ini tuh memang nggak ngelem gitu. Jadi modelnya kayak terbang gitu loh. Kirain nempel ke sepatunya. Soalnya yang kanan. Oh, ini karena dia modelnya nempel gini. Karena dia bayar jahitan di sini. Jadi ini sebenarnya modelnya gini tuh. Yang kiri sebenarnya sama, cuman bedanya di bawahnya aja truth. Terus ini ada tulisan kecilnya uninterrupted sampai sini nih, detailnya nih uninterrupted. Terus tanda tangan LeBronnya di sini. Gimana, suka nggak sama LeBron 20 ini?
worth it nggak dengan harga tadi 3,2 jadi 2,5? Ini ada detail lagi di sini di lace-nya. Tapi sayang bahannya plastik sih. Kalau Jordan kayaknya ada gusi ya. Ini XX20. Oke. Keren gak nih? Oke, sampai sini dulu review dan unboxing dari LeBron 20. Tapi ininya pink-pink kayak cewek gitu, tapi dalam ternyata sepatunya nggak ada pink-pink ya. Kenapa sepatu basket zaman sekarang tuh pendek-pendek? Zaman dulu kan tinggi-tinggi, nah sekarang dimasukin lagi karena ini bukan punya saya, kita kembalikan lagi. Ini punya kakak Eca nih. Kenapa? Sekarang ini sepatu signature player termahal. Oh, tertinggi kastanya. Jadi ya paling-paling inilah ya. Paling dicari. Tapi emang detailnya keren sih ini. Oh, finishing keren sih. Oke, apakah worth it dengan harga segitu? Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Preferably. Dadah.